Terima kasih Anda ya. Masih bersama kami. Kita sudah berada di segmen terakhir. Kita akan membahas nih ke Pak Irwan tadi, maksimal hukuman penjara sebenarnya ada 15 tahun, tapi kan ini ada pelaku anak. Apakah ada semacam pengecualian bagi mereka? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saat ini kami proses penyidikan tentunya berdasarkan hukum yang ada, yang sudah ditentukan. Karena kewenangan kami tentunya harus sesuai dengan koridor yang ada. Bagaimana tadi kami sampaikan di awal bahwa untuk pelaku, ulangi anak sebagai pelaku, itu merupakan anak di bawah umur. Di mana tentunya saat ini ada sekitar 4 orang yang kita tangani dan kami tidak lakukan penahanan. Saat ini kami titipkan di tempat stakeholder kami, tempat untuk kami melakukan proses konseling segala macam. Tentunya anak ini harus diberikan masukan atau pendampingan segala macam. Kemudian harus direhabilitasi. Karena mengingat traumatik yang dialami sebagaimana kejadian yang terjadi dalam perkara ini. Kemudian untuk dua tersangka ini tentunya proses hukum seperti biasa yang dihadapinya adalah setelah kami selesaikan proses penyidikan ini tentunya akan diteliti detail oleh rekan-rekan dari kejaksaan, di mana rekan-rekan kejaksaan ini tentunya akan mempersiapkan pembuatan rencana dakwaan, di mana pasal-pasal yang kita sangkakan terhadap anak sebagai pelaku ataupun tersangka ini karena sudah dewasa, itu terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Anak di mana 10 tahun maksimal 10 maksimal tahun. 10 tahun. Kemudian ya. Perdagangan orang di mana maksimal 15 tahun. 15 tahun. Kemudian kami juga lapis dengan mengenai kekerasan. Di mana kekerasan ini kami lihat sebagaimana mungkin Mas Adit di media. Jadi secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Tentunya kami juntokan dengan pasal 170 secara bersama-sama melakukan kekerasan. Itu nanti kami berupaya sebagai penyidik tentunya semaksimal mungkin. Namun hasil pelimpahan dari proses penyidikan ini akan diteliti oleh penuntut. Kemudian penuntut sesegera mungkin melakukan penyidangan. Di mana tentunya semua keputusan kami serahkan kepada hakim. Karena tentunya kepastian hukum terakhir ada di posisi Bapak Hakim. Bapak Hakim ya. Pak Irwan, ini kalau misalkan ini proses pendalaman masih terus dilakukan, jejak digital juga masih terus didalami, tidak hanya anak sebagai pelaku, namun juga sebagai pembeli. Ada nggak kemungkinan penetapan tersangka lain atau ke anak yang pelaku lain yang terlibat di dalam kasus terakhir yang di Kalibata City ini? Dari hasil penyidikan ini, kami masih ada satu orang yang kami masukkan dalam daftar pencarian orang. Baik. Perannya apa tuh Pak? Perannya adalah sebagai orang joki, sebagai joki. Ya. Di mana pada saat proses pencarian, kemudian pengumpulan orang, sebagaimana hasil penyelidikan dari Depok, pada saat itu orangnya tidak di tempat. Namun saat ini kami tetap terus bekerja mencari sehingga proses ini tuntas, sehingga tidak ada orang yang dirugikan. Baik. Kemudian tidak kami proses demikian. Baik, kita ke Bu Margaret ya. Masa depan anak-anak ini gimana Bu jadinya? Kalau misalnya nanti katanya setelah 18 tahun akan diberlakukan hukuman penjara. Ya gimana ya Mbak ya? Kalau kita kan memang untuk kaitannya dengan hukuman untuk anak kan kita menggunakan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik. Undang-undang khusus yang untuk mengatur itu. Dan sebenarnya kalau kita untuk pelaku anak itu lebih pada rehabilitasi yang kita arahkan, sarankan gitu. Dan kita sarankan memang nggak boleh digabung sama orang dewasa. Karena banyak kejadian kan, anak masuk ke lapas yang kemudian itu dengan orang dewasa malah banyak kena masukan atau terinfiltrasi hal lain yang negatif, nggak bagus. Tapi masih bisa di-healed nggak sih anak-anak ini? Ya, mereka memang harus dikasih penguatan untuk mengerti bahwa itu salah, tapi kan mereka juga harus diajari juga untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, kan begitu, penting juga. Gitu. Artinya saat ini penanganannya sudah cukup baik menurut Anda terkait kasus ini? Saya kira kalau kita sih berharap dari KPAI bisa lebih ditingkatkan lagi ya terkait dengan penuntasan
anak-anak yang masuk dalam jaringan ini. Karena kalau kita melihat dari kasus di sini kan nggak, di apartemen ini nggak yang pertama gitu maksudnya. Iya, bukan artinya kali pertama. Iya, bukan kali bukannya. Pertama. Dan itu dalam beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini beberapa kali terjadi. Beberapa kali ya. Jadi kita paling tidak mungkin dari pihak kepolisian bisa memberikan penekanan yang kuat kepada pemilik misalnya. Bahwa pemilik apartemen atau siapa yang bertanggung jawab yang punya apartemen harus itu mengetahui untuk mengetahui apa, siapa gitu ya. Yang akan tinggal di situ atau digunakan untuk apa, itu saya kira baik. Penting juga. Bu Margaret, terakhir. Kalau kami dari KPAI juga akan melakukan penguatan terkait dengan komitmen pelindungan anak kepada para penyedia platform, baik. Salah satunya MyChat. Itu salah satu tugas kita juga melakukan pengawasan. Bahwa semua platform yang masuk di Indonesia jangan hanya cuma soal profit, tapi juga harus punya komitmen yang kuat dong soal perlindungan anak di ranah daring. Baik, gitu. Terima kasih Bu Margaret, ya, Pak Irwan sudah hadir sama kami. Tentunya Julita ya, ini tidak hanya tanggung jawab pengguna saja, namun juga tanggung jawab kita semua, orang tua, juga teman-teman di sekitar untuk bijak meningkatkan literasi untuk menggunakan sosial media. Betul sekali, dan pemirsa kami masih akan hadir dengan informasi lain usai jeda, tetaplah di Lanstock.